Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saya. Salam satu hobi. Oke, sobat saya. Saya mau coba untuk program lanjutan ya. Nah, program lanjutan ini bahan ponsel bumbu bulu ya. Mengikat dulu, dan ini untuk kawatnya sudah mengikat ya, mengikat pasang kawatnya ini. Jadi dia sudah lalu mengikat. Sebenarnya ini masih belum lama ya, masih cuma beberapa, belum ada 2 bulan, tak sampai 2 bulan, mungkin 1 bulan lebih lah dia sudah mengikat seperti ini ya. Ini mau saya coba untuk bongkar ikatannya, kawatnya, sekaligus kita kawati beberapa seperti ini ya. Seperti ini kita kawati biar terlihat lebih menarik nantinya. Oke. Untuk pusuk bulu satu sih ya, perkembangannya itu benar-benar sangat cepat sekali ya. Seperti ini ya, rimbunya ini kita mesti bersihkan ya, kapang yang gak kepakai yang baru tumbuh ya. Ini sangat banyak sekali ya, kita bersihkan, kita rapikan ya. Nanti dia bakal tumbuh lagi, pertumbuhannya bakal seperti ini. Kalau memang dia sudah jadi, kita harus sering-sering bersihkan kita untuk cabang-cabang yang tumbuh, cabang yang baru yang tumbuh. Kita sisain yang kepakai saja. Ini mau saya coba untuk lepas dulu untuk kawatnya ya. Kawat-kawat seperti ini kita lepaskan dulu supaya nanti tahu mana yang kita kawati lagi, mana yang sudah ya. Jadi nggak perlu semua kita kawati. Oke, sobat saya, karena ini konsepnya gerak, ini baru saya buka ikatannya itu yang sebelah sini aja dulu ya. Ini masih belum karena masih sangat banyak sekali ya, untuk ikat-ikatannya yang masih belum buka ya, maksudnya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan penataan yang sebelah sini dulu. Nah, ini karena konsepnya ini kayaknya dia ini ngerak ya, kita pakai 2 mahkota. Sebenarnya 3 mahkota ya juga bisa ya, setengah, cuman ini terlalu padat ya. Jadi kita juga kesulitan kita bikin sebuah konsep ngerap memang seperti ini. Jadi di sini cabangnya harus kita buang, itu cabangnya menempel ya, yang terlalu dekat dengan tangkanya seperti ini, kayak pas dirikannya kita buang ya. Terus cabang yang sudah terlalu besar, yang sudah tak besar seperti ini, kita potong, kita pendekin ya. Nanti ya. Nah, sementara kita bersihkan dulu untuk cabang-cabang yang mungkin nggak terpakai ya. Di sini kita seleksi ya, seleksi cabang. Cabang-cabang yang terlalu menempel, pinas-pinas yang baru kita bersihkan semua ya, yang nggak terpakai intinya ya. Ini sangat banyak sekali untuk jenis bahan ponsel 10 memang seperti ini ya. Jadi tumbuhnya itu banyak sekali, sangat-sangat cepat ya. Makanya kita wajib sering-sering melakukan pruning ya, pembersihan, supaya dia bisa terlihat lebih bagus. We'll be right back.
Oke, sahabat bangsa ya. Jadi ini baru separuh. Separuh. Nantinya ada sini mahkota. Ya. Ini sininya sini. Dan memang sengaja ya, cabang-cabang yang seperti ini. Ya. Ini masih kurang besar. Ya. Kayak ini masih kurang besar. Saya biarkan dulu ini juga. Ya. Terus kayak seperti ini sudah hampir imbang ya dengan yang ini. Jadi kita potong saja. Nantinya supaya dia ini imbangnya itu serasi ya, lebih besar yang mana ya. Jadi kita menimbangkan besar cabangnya itu serasi ya. Serasi yang ini. Oke, nanti seperti ini aja sebelah sini. Ini mungkin ada salah satu yang harus kita buang. Nah, kemungkinan yang ini yang kita buang ya. Cabang yang ini kita buang, kita pakai yang ini aja. Oke, sahabat bangsa ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini karena jaraknya ya. Ini dari ini terlalu rapat. Tapi di sini sementara kita bikin pendek aja seperti ini. Biar nggak kosong ya. Nantinya kita pakai yang ini. Cabang yang ini. Untuk yang atas kayaknya sudah. Ini tinggal nanti pembentukan mahkota ya. Karena di sini kita rapikan aja seperti ini, nggak terlalu panjang. Nanti kalau panjangan juga kurang bagus. Jadi kita potong biar kelihatan lebih rapi saja. Oke, seperti ini udah cukup. Nanti kita pakai yang ini ya. Cabang yang ini kita arahkan ke sini. Ini kalau memang sudah besar, ini baru kita buang ya. Ini yang bagian bawah ya, yang bagian bawah sini ini terlalu dekat, jadi ini kita buang. Nah, sama yang ini ya, ini juga kita buang ya. Jadi dia ini untuk batangnya ini bisa lebih terlihat ya, lebih terlihat jika kita nggak kita buang terlalu banyak cabang, malah kurang bagusnya. Jadi untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin ya nantinya ini pun juga kita buang ya. Karena apa, di sini dia sudah ada ini sama ini ya. Jaraknya biar nggak terlalu rapat, mungkin nanti salah satu kita buang. Yang jelas kalau nggak ini, yang ini yang jelas ya. Yang kita buang yang ini nanti kedepannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk hasil program tahapan lanjutan jenis bahan bonsai busuk dulu ya. Nantinya kita bikin di sini mahkota, di sini mahkota. Ini nanti karena ini masih kurang begitu besar, jadi masih belum bisa dikawati. Nanti kita coba atur lagi. Sementara ini kita biarkan dulu terlos. Nanti kita bikin cabang yang ke arah sini. Ya. Karena di sini sudah ada, ya. Dia nggak jadi satu ya. Ini ada, ini ada, ya. Ini ada. Tinggal yang ini yang belum ada. Ya. Nanti kita bikin di sini. Kalau ini memang sudah mumpuni ya untuk besarnya ya, besarnya ini baru kita potong. Karena apa, dia ini nempel deket ini. Nah, jaraknya ini sejajar, harus kita buang. Jadi sementara kita bikin supaya dia terlihat lebih bagus saja, kita biarkan dulu nih. Oke.
Oke, sobat bonsai ya. Jadi untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini untuk program lanjutan jenis bahan bonsai busuk bulu ya. Nanti kedepannya akan saya update juga untuk perkembangannya supaya sobat bonsai bisa tahu ya untuk hasil berburu bahan bonsai saya yang saya program sendiri, saya olah sendiri, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini hasil karya saya sendiri ya, hasil berburu, terus juga hasil karya saya sendiri, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, gimana misal bonsai? Alhamdulillah, meskipun hanya sebuah bahan bonsai busuk bulu ya, bisa seperti ini ya. Nantinya kalau ini cabang-cabang ini, batang-batang ini sudah besar, terus sudah agak rapat, pastinya jauh lebih menarik lagi. Oke, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini. Terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.